Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar dunia maya dimanapun Anda berada, masih tetap sehat dan stay home, belajar di rumah, bekerja di rumah, dalam rangka menyikapi wabah yang melanda negeri kita, virus COVID-19. SMA Negeri 1 Lembah Gumanti kelas 11 MIPA menyusun sebuah video tentang cara-cara meningkatkan sistem imun. Video yang disusun oleh Wahyu Gusti Ilahi, M. Jumadi Ramli, Amelia Putri, Gita Gumalasari, Salmaina Wirya Putri, Vindia Anggraini, Wanda Rizkika Awelia, Yovila Aulia Rahmi. Video yang saya bimbing sendiri, Noviardi Sutan Rajo Ameh, Guru Biologi SMA Negeri 1 Lembah Gumanti. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yovila Aulia Rahmi dari kelas 11 IPA 4 akan menjelaskan materi tentang cara meningkatkan sistem imunitas tubuh dan cara mencegah virus corona masuk ke dalam tubuh kita. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem imun tubuh manusia. Sistem imun atau sistem kekebalan adalah sel-sel dan banyak struktur biologis lainnya yang bertanggung jawab sebagai imunitas atau bentuk pertahanan diri pada tubuh manusia. Sistem imun dalam bahasa Inggrisnya adalah immune system, yang berarti sistem pertahanan sebagai bentuk perlindungan terhadap infeksi dari makromolekul asing atau serangan dari patogen, baik itu berupa virus, bakteri, parasit maupun protozoa. Sistem ini melindungi tubuh terhadap pengaruh biologis luar dengan mengidentifikasi dan membunuh patogen dan sel tumor. Fungsi dari sistem imun yang pertama adalah sebagai sistem pertahanan tubuh, yaitu menangkal bahan berbahaya agar tidak masuk ke dalam tubuh kita. Apabila imun kita sehat dan terjaga, maka kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Yang kedua adalah fungsi homeostatik, yang artinya menjaga keseimbangan tubuh kita dari berbagai komponen-komponen tubuh lainnya. Yang ketiga adalah penolak atau penghancur segala bentuk bahan yang berbahaya masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang keempat adalah sebagai fungsi sel abnormal, infeksi dan patogen yang membahayakan tubuh. Secara garis besar, sistem imun ini dapat kita tingkatkan dengan berbagai macam cara. Di antaranya yang pertama adalah dengan pola tidur yang cukup. Tidur dan kekebalan tubuh memiliki keterkaitan yang sangat erat. Faktanya, kualitas tidur yang tidak memadai atau buruk dikaitkan dengan kerentanan yang lebih tinggi terhadap sebagai penyakit. Yang kedua, mengkonsumsi air putih yang cukup. Air putih sangat bagus untuk tubuh dan berguna untuk mengucurkan racun-racun yang ada di dalam tubuh. Tiga adalah olahraga yang cukup. Olahraga tersebut seperti misalnya olahraga yang kecil, contohnya adalah jogging, bersepeda atau hiking kecil-kecilan. Empat adalah makan makanan yang sehat dan bergizi. Meningkatkan sistem imun ini akan lebih baik kalau kita memakan makanan yang sehat dan bergizi. Dan makanan yang mengandung banyak vitamin C akan meningkatkan sistem imun dan kekebalan tubuh kita. Selanjutnya kami akan membahas tentang bagaimana caranya supaya kita tidak terjangkit virus corona. Secara garis besarnya, yaitu yang pertama adalah rajin mencuci tangan. Yang kedua adalah menggunakan hand sanitizer apabila diperlukan. Yang ketiga adalah melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan sekitar kita. Dan yang keempat adalah melakukan atau memakai masker apabila kita keluar rumah.
Untuk materi pertama ini, kita akan memfokuskan kepada biologi virus corona. Karena background saya adalah biolog, saya akan membahas materi ini berdasarkan keilmuan yang saya punya. Untuk pertama, kita akan mengenal virus corona dari ukurannya. Terlihat di gambar, virus corona berukuran sangat kecil sekali, tidak nampak dengan mata biasa. Kita perlu membutuhkan alat khusus untuk melihat corona ini. Virus corona berukuran 0,1 mikron, sangat kecil sekali. Kemudian jika dibandingkan dengan bakteri, dia 1/5 lebih kecil dari bakteri. Jika dibandingkan dengan sel darah merah yang berwarna merah pada gambar, sel darah merah berukuran 7 mikron, sedangkan virus hanya 0,1 mikron. Ini adalah perbandingan beberapa sel, dan yang berwarna coklat ini adalah debu-debu yang ada di udara dengan ukuran yang berbeda, ada yang 2,5, ada yang 10 mikron. Itulah perbandingan dari virus corona dengan benda-benda lain dan sel-sel yang lainnya. Ukurannya sangat kecil, jadi tapi dia mampu membuat manusia sakit, kesakitan, bahkan ada yang meninggal. Kita lihat bagaimana, kita menyebutnya bukan makhluk, tapi ini adalah sesuatu yang sangat kecil, tapi dia mampu membuat manusia meninggal bahkan. Virus corona yang baru masuk ke dalam famili coronavirus yang oleh WHO disebut sebagai SARS-CoV-2 atau nama lainnya adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Ini adalah nama virusnya. Kalau disingkat dengan SARS-CoV-2, virus ini menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan yang disebut dengan COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 atau 2019. Famili lain dari corona ini adalah adanya kasus di tahun 2003, yaitu hanya virus SARS yang berasal dari kelelawar, dan ada virus MERS di tahun 2012 yang berasal dari unta. Mereka sama-sama dari jenis virus yang berbeda, tapi mereka memiliki strain yang sedikit berbeda. Ada sedikit molekul yang berbeda di antara ketiga virus ini. Uniknya, coronavirus baru ini juga berasal dari kelelawar. Ada ahli yang mengatakan ada sedikit perbedaan antara SARS dan SARS-CoV-2. Ini yang menyebabkan kita sedikit kesulitan, para ahli, para dokter, untuk preventif atau mencari penangkal dari virus ini. Seperti yang telah disebutkan tadi, virus ini tidak nampak kasat mata. Kita memerlukan alat pada gambar kanan bawah. Saya sudah memberikan gambar. Itulah gambaran virus SARS diamati dengan menggunakan mikroskop elektron. Itu terlihat ada 4 virus di sana yang terlihat. Jika kita perbesar lagi dengan diagram seperti di atas, akan terlihat struktur virus corona. Ini adalah virus yang selama ini kita jauhi, kita tidak ingin bertemu dengannya. Dan di sini mudah-mudahan kita bisa berkenalan dengan virus corona ini, dan kita tahu bagaimana langkah-langkah preventif agar kita tidak terinfeksi oleh virus corona. Mari kita berkenalan sedikit dengan virus corona ini. Kita fokus kepada struktur virus corona. Di sini yang perlu kita ketahui adalah virus corona ini, dia adalah virus RNA. Dia memiliki satu single strand material genetik yang disebut dengan RNA. Kemudian dia diselubuti oleh protein S yang berwarna seperti tongkat baseball ini, berwarna kuning. Ini adalah protein. Protein ini berguna untuk tempat interaksinya si virus ini dengan
si sel target. Disinilah para ahli mencoba untuk membuat vaksin agar si virus ini tidak bisa melekat ke sel target. Selain itu, virus ini juga diselubungi oleh protein, kemudian diselubungi juga oleh selaput bilayer. Mudah-mudahan tidak bingung. Ini adalah struktur molekuler dari si virus tersebut. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah adanya protein S atau spike protein ini. Ini adalah bagian yang penting bagi virus untuk berikatan dengan si sel target. Jika sel target bisa melekat dengan protein S ini, maka bisa dikatakan kita sudah terinfeksi oleh si virus tersebut. Tujuan virus ini untuk menginfeksi manusia adalah dia membutuhkan host atau inang untuk memperbanyak dirinya sendiri. Kalau tidak ada inangnya, dia tidak mampu memperbanyak dirinya sendiri. Oleh karena itu, mereka harus mencari sel target atau inangnya. Dalam hal ini, manusia. Nah, kita perlu untuk tahu bagaimana sebenarnya mencegah virus corona ini. Sebelum itu kita harus tahu dulu berapa lama sebenarnya virus corona ini bertahan di berbagai benda. Ini ada salah satu sumber yang menyebutkan bahwa berapa lama sebenarnya virus corona itu dapat bertahan di berbagai benda. Salah satu contohnya di plastik itu 2-3 hari, tapi penelitian terbaru menyebutkan di plastik bisa hingga 9 hari. Kemudian di tembaga 4 jam, aluminium 2-8 jam. Kemudian di karton atau kardus 24 jam, kayu 4 hari, di kaca hingga 4 hari. Artinya ketika contohnya seseorang dengan virus corona, kemudian dia batuk, terkena meja lah contohnya, meja kayu, maka kalau saat ini tidak dibersihkan, tidak dilakukan pembersihan, maka virus tersebut tetap akan dapat bertahan hidup di sana sampai 4 hari. Kalau untuk udara sendiri, itu sudah diberitahu oleh WHO bahwa hanya tindakan tertentu yang membuat virus bertahan di udara dalam waktu yang lama. Nah, perlu diingat kembali bahwa virus berpindah saat seseorang yang positif corona, tadi seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hari, itu batuk, bersin, atau berbicara langsung, dan dia langsung kena kepada orang lain. Nah, atau juga saat dia batuk, bersin, dan berbicara, dia setelah itu dia memegang benda. Benda sesuatu, apakah bisa jadi uang, atau kayu, atau juga kertas, dan nanti benda itu yang akan terpindah kepada orang lain. Nah, oleh karena itu sebenarnya kenapa cara pencegahan utama virus corona adalah dengan menjaga jarak, memakai masker, dan juga sering-sering cuci tangan setelah kita dari aktivitas luar. Untuk lebih jelasnya silahkan disaksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Ina Mirya Putri dari 11.4 akan membahas tentang cara meningkatkan daya tahan tubuh atau sistem imun. Saat ini, kekhawatiran terkait infeksi virus corona masih terus terjadi. Salah satu cara untuk mencegah terinfeksi virus corona adalah dengan meningkatkan daya tahan tubuh atau sistem imun. Berikut ini beberapa tips untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau sistem imun. Makan makanan yang mengandung quercetin. Buah dan sayuran yang mengandung quercetin efektif dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Makanan yang mengandung quercetin seperti buah apel, buah beri, bawang bawangan, dan teh hijau. Quercetin merupakan pigmen tanaman yang menghambat histamin dan meningkatkan sistem imun. Quercetin mempunyai efek antioksidan dan antiinflamasi yang bisa mengurangi peradangan, mengontrol gula darah, dan membunuh sel kanker. Yang kedua, mengkonsumsi buah-buahan. Buah-buahan yang berwarna cerah
dan terang, kaya akan antioksidan, vitamin, dan mineral yang berperan penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh tetap kuat. Beberapa jenis buah yang baik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh adalah pepaya, jeruk, cabai, paprika, kiwi, mangga, jambu, dan stroberi. Ketiga, memperbanyak konsumsi jahe. Jahe memiliki antioksidan kuat yang secara alami memperkuat sistem imun. Selain itu, jahe mengandung zat besi, magnesium, seng, dan kalsium. Kandungan yang ada di dalamnya bisa memerangi flu, demam, dan bagus untuk detoksifikasi tubuh hingga mengurangi peradangan di paru-paru. 4. Tidur yang cukup setiap harinya. Kita perlu tidur dengan durasi 7-9 jam per hari. Kekurangan tidur membuat seseorang mudah jatuh sakit setelah terpapar virus. Selain itu, sistem kekebalan bergantung pada energi, dan energi ini diisi ulang saat tidur. Usahakan setiap harinya kita memiliki waktu tidur yang cukup. 5. Memakan makanan dari laut. Makanan laut mengandung sejumlah nutrisi penting seperti protein, omega-3, asam lemak, serta vitamin dan mineral yang penting untuk menjaga daya tahan tubuh tetap kuat. Jenis makanan laut yang baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ikan, kerang, dan tiram. Yang keenam, menghindari paparan sinar UV. Mikrobioma kulit juga sangat penting, tetapi sedikit yang mengetahuinya. Paparan sinar ultraviolet yang intens dapat berdampak negatif, yaitu dapat melemahkan fungsi perlindungan. 7, yaitu mengkonsumsi makanan yang tinggi serat. Pengonsumsian makanan yang bervariasi dengan serat tinggi akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan sistem imun tubuh. Dan yang paling terpenting adalah hindari stres. Saat kita stres, tubuh akan menghasilkan hormon kortikosteroid yang bisa menurunkan efektivitas sistem imun. Untuk menghindari stres, atasi dengan meditasi, mendengarkan musik, berolahraga, atau makan makanan yang kamu sukai. Baiklah, saya M. Jumri Ramli dari kelas 11 MIPA 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Rizkika Aurelia, berasal dari kelas 11 MIPA 3. Sebelumnya, akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan datangnya virus baru, yaitu virus corona, di mana virus ini menyerang sistem pernafasan manusia. Virus ini muncul di Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Cara pencegahan virus corona yaitu dengan meningkatkan sistem imunitas tubuh. Salah satunya dengan cara mengonsumsi jamu-jamuan. Dengan mudahnya penularan virus corona pada saat sekarang ini, maka kita dapat meracik jamu dengan secara mandiri, seperti video berikut ini. Langkah pertama, kita cuci bahan terlebih dahulu.
Langkah kedua, kita kupas bahan-bahan yang telah disediakan tadi. Dan langkah ketiga, kita rebus semua bahan-bahan yang telah kita sediakan. Langkah keempat, kita kasih gula aren. Langkah kelima, kita minum. Terima kasih. Virus corona dapat bertahan di benda mati selama berhari-hari. Untuk mengurangi penularan virus corona, maka kita harus rajin membersihkan benda yang kita pegang sehari-hari, salah satunya handphone. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips membersihkan handphone dengan benar. Pertama, pastikan tidak ada daya listrik yang masuk ke dalam handphone. Setelah itu, gunakan kain yang lembut seperti ini yang biasa digunakan untuk membersihkan kacamata. Setelah itu, masukkan ke dalam air yang berisi sabun. Lalu peras sampai kainnya cukup kering. Setelah itu, buka casing HP-nya dan bersihkan casing terlebih dahulu. Jangan lupa membersihkan bagian dalamnya. Selanjutnya, bersihkan handphone. Setelah cukup bersih, lalu keringkan dengan tisu. Oke, selesai. Selanjutnya adalah berolahraga. Berolahraga merupakan salah satu cara terbaik untuk menjaga kekebalan tubuh atau menjaga imunitas tubuh di tengah mewabahnya virus COVID-19 sekarang ini. Seperti yang kita ketahui, pemerintah telah menetapkan masyarakat diharuskan berada di dalam rumah. Karena diharuskan berada di dalam rumah, kemungkinan besar masyarakat kurang bergerak. Untuk tetap menjaga kebugaran tubuh, masyarakat diharuskan bergerak atau bisa dilakukan dengan cara olahraga-olahraga sederhana. Berikut adalah beberapa olahraga yang dapat dilakukan di rumah. Olahraga ini dapat dilakukan di dalam ruangan atau di luar ruangan seperti di teras rumah. Saya akan melakukan olahraga ini di dalam ruangan. Sebelum melakukan olahraga, hal pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan stretching. Stretching dilakukan sekitar 50-60 detik. Tujuannya agar tidak terjadi cedera dalam melakukan olahraga. Kedua yaitu wall sit. Wall sit bisa dilakukan selama 20-30 detik. Dalam melakukan wall sit ini, kita bisa bersandar ke dinding sebagai penopang tubuh kita.
Selanjutnya, yaitu olahraga wall push up. Wall push up dapat dilakukan sekitar 20-30 detik lamanya. Bisa dilakukan dengan bertumpu kepada dinding. Empat, yaitu squat. Dalam melakukan squat ini, kita tidak memerlukan benda lain atau alat-alat lain untuk membantu kita. Squat ini bisa dilakukan selama 20-30 detik. Setelah melakukan olahraga-olahraga tadi, kita kembali melakukan stretching. Stretching di sini sebagai pendinginan. Itulah beberapa olahraga yang dapat dilakukan di rumah. Tetaplah berolahraga agar terjaga kebugaran tubuh kita dan sistem imunitas kita. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang batas penambahan gula. Penelitian yang sedang berkembang menunjukkan bahwa tambahan gula dan karbohidrat olahan dapat berkontribusi secara tidak proporsional terhadap kelebihan berat badan dan obesitas. Obesitas juga dapat meningkatkan risiko Anda sakit. Mengurangi asupan gula dapat mengurangi inflamasi dan membantu penurunan berat badan, sehingga mengurangi risiko kondisi kesehatan kronis seperti diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Mengingat bahwa obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung semua dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh Anda. Membatasi gula adalah bagian penting diet perubahan kekebalan tubuh. Anda harus berusaha membantu asupan gula kurang dari 5% dan kalori harian Anda. Hal ini sama dengan sekitar 2 sendok makan atau 25 gram gula untuk seseorang yang sedang diet 2000. Ayah Wahyu Gusti Ilahi, kelas 11 MIPA 4.